Wajari. Okay. So tauhid uluhiyah ertinya kita kena melaksanakan ibadat. So apakah erti ibadat? Ibadat ialah apa sahaja yang disukai oleh Allah, dicintai, disukai, diredai, okay, melangkumi perbuatan, percakapan yang zahir dan juga yang batin. 6 sifat ni kalau ada, okay, mana perbuatan kita yang termasuk dalam ini, itulah dia ibadat. Okay. Dan kaedah dalam ibadat apa dia? Okay. Di sisi orang asing juga, apa? Mestilah diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sahaja. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal dalam perkara-perkara biasa dibenarkan, tetapi asal dalam ibadat apa dia? Dasar dalam ibadat ialah tahrim, haram. Jadi kalau kita melarang seseorang sembahyang, boleh tak diminta dalil kat kita? Jangan sembahyang contohnya apa? Awal Syaban contohnya kan. Okey. Sembahyang awal Syaban, sembahyang sunat awal Syaban. Tak adalah benda tu. Okey. Tapi saya saja sebutlah benda tak ada senang. Dia mengatakan apa dalil melarang benda tu? Kita mengatakan kalau nak sembahyang bukan soalan dia apa dalil yang melarang. Soalan dia apa dalil yang mensyariatkan. Okey. Okey. Ibadat dalam Islam terbagi kepada dua jenis. Ibadat yang zahir, ibadat yang batin. Okey, dan juga ibadat yang zahir. Tak apalah ni, kita skip sikit. Ibadat menyempurnakan tauhid uluhiyah. Ibadat adalah tuntutan tauhid uluhiyah. Sesiapa yang dah sampai ke tahap tauhid uluhiyah, dia mesti melaksanakan ibadah. Dia tidak boleh mengatakan la ilaha illallah, ertinya saya dah masuk Islam, kemudian dia tak buat apa-apa, rehat sahaja. Berdasarkan kepada hadis, man qala la ilaha illallah apa? Dakhala jannah. Siapa sebut la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Kita mengatakan tidak, tak cukup. Kita mesti bergerak. Kalau dia seorang wanita, dia kena menutup auratnya. Sebelum tu lagi dia kena solat, benda-benda yang fardu dulu, kemudian dia kena perkara-perkara yang rukun Islam dia kena settlekan, rukun iman dia kena selesaikan dahulu, kemudian dia pergi kepada fardu-fardu ain yang lain, dan dia pergi juga kepada fardu-fardu kifayah yang lain. Okay. Asas ibadah di sisi orang asing ialah 3. Pertama, al-mahabbah, cinta. Kedua ialah al-khawf, takut. Dan ketiga ialah ar-raja, menaruh harapan. Dalam melakukan sesuatu ibadat, solat contohnya, kita kena cinta Allah, cinta nak solat, sukakan solat ni. Kalau kita nak solat tapi tak suka solat, ertinya tak cukup asing lagi kita ni. Okay? Dan kalau kita menyembah Allah, kita tak cukup takut pada Allah, kita tak takutkan ancaman Allah, neraka. Dan kita tak mengharapkan pula syurga Allah, tak mengharapkan syurga, maksudnya kita bukan lagi orang yang asing. Perlu ada keseimbangan, ibaratnya disebutkan oleh ulama kita sebagai seekor burung yang terbang, dia ada kepala, badan, okay, kemudian dia ada sayap, dua sayap. Kepalanya itu ialah love ataupun cinta, al-mahabbah, sayap yang kanannya ialah al-khawf dan sayap kirinya ialah ar-raja, barulah dia boleh terbang. Syirik dalam tauhid uluhiyah adalah syirik yang merosakkan. Okay. Syirik dalam uluhiyah adalah syirik yang ditakuti. Syirik dalam uluhiyah adalah syirik yang diberi amaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.